Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat-sahabat semuanya yang saya hormati, mahasiswa dan siswa-siswi yang saya cintai. Selamat datang kembali ke my channel Suprijal. Pada video kali ini kita akan belajar mengenal sistem distribusi tenaga listrik. Nah teman-teman, materi ini akan disajikan oleh kelompok mahasiswa yaitu Zaki Muhammad Rafli, Rizky Nur Salsabila, Irman Nur Jahra, M. Alfis Sufri, dan Muhammad Wahyu Nugroho Jati. Oke teman-teman, yuk kita ikuti video pembahasannya. Jangan lupa ya, klik tombol di bawah ini. Tombol subscribe teman-teman. Terima kasih. A few moments later. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil tugas kami untuk mata kuliah Dasar Teknik Listrik yang kami beri judul Sistem Distribusi Tenaga Listrik. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok 1, dimulai dari saya sendiri, Irman Nur Zahra, kemudian Ziyaki Muhammad Afli, Rizky Nur Salsabilah, M. Alfi Syukri, dan Muhammad Wahyu Nugroho Jati. Untuk pembahasan yang pertama, tentang konsep dasar jaringan distribusi tenaga listrik akan disampaikan oleh rekan kami, Rizky Nur Salsabilah. Kepada Rizky, dipersilahkan. Konsep dasar jaringan distribusi tenaga listrik. Tenaga listrik merupakan bentuk energi sekunder yang dibangkitkan, ditransmisikan, dan didistribusikan kepada pelanggan atau konsumen dan dimanfaatkan untuk segala macam keperluan. Sistem distribusi merupakan penyaluran energi listrik dari gardu induk ke konsumen. Terdapat dua sistem distribusi, yaitu distribusi primer dan distribusi sekunder. Distribusi primer, penyalurannya dimulai dari gardu induk, sisi sekunder trafo daya, ke gardu distribusi, sisi primer trafo distribusi, atau dari gardu induk langsung ke konsumen tegangan menengah 20 kV, di mana tegangan tinggi terlebih dahulu diturunkan menjadi tegangan menengah sebesar 20 kV melalui transformator step down. Distribusi sekunder, penyalurannya dimulai dari gardu distribusi, sisi sekunder trafo distribusi ke konsumen tegangan rendah. Energi listrik disalurkan melalui penyulang-penyulang yang berupa saluran udara ataupun saluran kabel bawah tanah. Distribusi terletak di gardu distribusi. Fungsi gardu distribusi untuk menurunkan tegangan distribusi primer menjadi tegangan rendah atau tegangan distribusi sekunder sebesar 220 atau 380 volt. Jaringan distribusi tenaga listrik adalah bagian dari sistem tenaga listrik yang berhubungan langsung dengan pelanggan. Sistem ini terdiri dari sistem distribusi tegangan menengah dan sistem distribusi tegangan rendah. Sistem distribusi tenaga listrik didefinisikan sebagai bagian dari sistem tenaga listrik yang menghubungkan pusat pembangkit tenaga listrik, transmisi tenaga listrik, dan gardu induk konsumen. Sistem distribusi tenaga listrik adalah sarana dari sistem tenaga listrik di dalam menyalurkan energi listrik ke konsumen. Dalam tenaga listrik harus disesuaikan dengan kondisi setempat dengan memperhatikan faktor beban, perkembangan di masa mendatang, kendala, serta ekonomi. Kemudian, materi kedua. Baiklah. Akan disampaikan oleh Muhammad Alfi Sukri. Untuk Alfi dipersilakan. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang materi jaringan distribusi tenaga listrik pada sistem tenaga listrik. Terdapat tiga bagian utama, yaitu yang pertama, pusat pembangkit tenaga listrik, yang merupakan tempat menghasilkan energi listrik yang terdapat mesin membangkitkan tenaga listrik berupa generator, dilengkapi dengan gardu induk penaik tegangan. Dari tegangan rendah yang dihasilkan, generator dinaikkan menjadi tegangan tertentu dengan transformator step up sebagai penaik tegangan. Yang kedua yaitu saluran transmisi merupakan
yang merupakan saluran penyalur energi listrik berupa saluran udara tenaga ekstra tinggi atau SUTET dan saluran udara tegangan tinggi atau SUTT yang berfungsi untuk menyalurkan tenaga listrik dari gardu induk pusat ke pembangkit ke gardu induk yang lain dengan jarak yang jauh. Yang ketiga yaitu saluran distribusi, yaitu saluran yang berfungsi untuk menyalurkan dan mendistribusikan tenaga listrik dari gardu induk ke kelompok beban berupa gardu distribusi dan konsumen dengan mutu yang handal dan memadai. Sekian dari saya. Baik. Lalu materi selanjutnya akan disampaikan oleh Muhammad Wahyu. Wahyu, dipersilahkan. Baik, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan tentang perbedaan jaringan transmisi dengan jaringan distribusi tenaga listrik. Jaringan transmisi merupakan penyaluran energi listrik dari pembangkit ke gardu induk. Penyaluran energi listrik tersebut ditransmisikan melalui saluran udara tegangan ekstra tinggi atau yang biasa kita sebut SUTET. Berbeda halnya dengan jaringan distribusi tenaga listrik, karena penyalurannya melalui saluran udara dan saluran bawah tanah. Berdasarkan definisi tersebut, berikut ini merupakan perbedaan antara jaringan transmisi dan jaringan distribusi tenaga listrik. Sudut pandang yang pertama yaitu fungsi pada jaringan transmisi yaitu menyalurkan listrik dari pembangkit ke gardu induk atau yang biasa kita sebut main substation. Sedangkan pada jaringan distribusi yaitu menyalurkan listrik dari sistem transmisi atau gardu distribusi ke pusat-pusat beban atau konsumen. Yang kedua itu sistem penyaluran jaringan. Jaringan transmisi itu menyalurkan lewat saluran udara, sedangkan jaringan distribusi itu menyalurkan melalui saluran udara dan juga saluran bawah tanah. Yang ketiga itu adalah letak lokasi jaringan. Jaringan transmisi yaitu bisa antar kota, kabupaten, bahkan antar provinsi, sedangkan jaringan distribusi yaitu bisa dalam kota dan kabupaten saja. Yang ke berikutnya itu ada penyangga jaringan. Di jaringan transmisi itu penyangganya yaitu menara atau SUTET, sedangkan jaringan distribusi yaitu tiang-tiang. Yang selanjutnya yaitu tinggi penyangga jaringan. Menara atau SUTET bisa tingginya sampai 30-200 meter, sedangkan pada jaringan distribusi itu tiang kurang dari 20 meter. Selanjutnya ada bahan penyangga jaringan. Pada jaringan transmisi yaitu bahan penyangganya yaitu berjenis baja, sedangkan pada jaringan distribusi yaitu berjenis baja, besi, dan juga bisa juga kayu. Selanjutnya ada jarak antar tiang. Menara atau SUTET pada jaringan transmisi itu jaraknya kisaran 150-350 meter, sedangkan tiang pada jaringan distribusi itu hanya 40-100 meter. Selanjutnya ada komponen rangkaian. Pada jaringan transmisi, komponennya itu ada resistansi atau yang bisa disingkat R, dan induktansi yang bisa disingkat L, dan kapasitansi atau C. Sedangkan pada jaringan distribusi, yaitu hanya resistansi dan induktansi. Berikutnya ada bentuk jaringan. Pada jaringan transmisi, yaitu ada radial dan loop. Sedangkan pada jaringan distribusi, yaitu ada radial, loop, dan paralel interkoneksi. Selanjutnya itu ada, yang terakhir itu ada tegangan sistem. Pada jaringan transmisi, tegangannya itu lebih dari 30 kV. Sedangkan pada jaringan distribusi itu kurang dari 30 kV. Baik, cukup sekian yang materi yang saya sampaikan. Terima kasih. Ya, kemudian materi terakhir akan disampaikan oleh Ziyaki Muhammad. Kepada Ziyaki, dipersilahkan. Oke. Saya akan menjelaskan pembagian jaringan distribusi tenaga listrik. Distribusi tenaga listrik dibagi menjadi tiga, tegangan, arus, sistem penyaluran. Untuk tegangan, dibagi menjadi tiga juga. Yang pertama, sistem berdasarkan besar tegangan listrik. Yang kedua, sistem berdasarkan tegangan pengenalnya. Yang ketiga, berdasarkan letak jaringannya. Untuk sistem berdasarkan besar tegangan listrik dibagi menjadi dua, yakni sistem jaringan distribusi primer, sistem yang memiliki tegangan sistem lebih tinggi dan tegangan terpakai untuk konsumen. Yang kedua, sistem jaringan distribusi sekunder,
atau yang disebut jaringan distribusi tegangan rendah. Selanjutnya, sistem berdasarkan tegangan pengenalnya. Yang pertama, jaringan tegangan menengah, dan yang kedua, jaringan tegangan rendah. Untuk jaringan tegangan menengah, menghubungkan trafo daya di gardu induk menuju gardu distribusi. Untuk jaringan tegangan rendah, menghubungkan gardu jaringan distribusi primer atau jaringan tengah menengah, dan yang kedua jaringan distribusi sekunder atau jaringan rendah. Untuk bagian arus dibagi menjadi dua, yakni jaringan distribusi AC dan jaringan distribusi DC. Sebelum masuk ke macam-macamnya, arus adalah arah aliran listrik berdasarkan sumber arus listrik. Maka sistem jaringan distribusi dapat dibedakan menjadi dua, yakni yang pertama jaringan distribusi AC. Jaringan ini adalah jaringan yang paling banyak digunakan dan menggunakan sistem tegangan bolak-balik. Kelebihannya dapat mengubah tegangannya naik maupun turun. Kelemahannya, untuk tegangan tinggi sering terjadi arus pemuatan atau charging current. Yang kedua, jaringan distribusi DC. Jaringan distribusi DC adalah jaringan yang memiliki arus searah. Kelebihannya yakni isolasinya lebih rendah, dan kelemahannya yakni perubahan arus AC ke DC atau kebalikannya menggunakan peralatan konverter atau inverter memerlukan biaya yang tinggi karena peralatan tersebut harganya mahal. Untuk bagian sistem penyaluran, sistem penyaluran pada jaringan distribusi dapat dibagi menjadi dua macam, yakni saluran udara dan kedua saluran bawah tanah. Untuk saluran udara yang biasa kita lihat, yakni tiang-tiang yang menghubungkan antara kabel, itu menjadi dibagi dua juga, yakni saluran kawat udara yang konduktornya tanpa dibungkus. Yang kedua, saluran kabel udara yang konduktornya telah terbungkus. Kelebihannya lebih fleksibel dan leluasa dalam upaya untuk perluasan beban. Kelemahannya, mudah terpengaruh oleh cuaca buruk, bahaya petir, badai, tertimpa pohon. Untuk saluran bawah tanah atau underground cable, saluran bawah tanah yang merupakan sistem penyaluran tegang tenaga listrik melalui kabel yang ditanamkan di dalam tanah. Kelebihannya tidak terpengaruh oleh cuaca buruk, bahaya petir, badai, tertimpa pohon, dan sebagainya. Kelemahannya, biaya investasi pembangunan lebih mahal dibandingkan dengan saluran udara. Mungkin sekian dari saya. Baik, selanjutnya sesi tanya jawab. Bagi teman-teman yang memiliki pertanyaan terkait dari materi yang telah kami sampaikan, bisa silakan open mic-nya, sebutkan pertanyaan dan materi yang keberapa. Apakah ada yang ingin bertanya? Saya. Ya, silahkan Rizky. Saya ingin bertanya kepada Alfi Syukri, apa perbedaan antara saluran udara tegangan ekstra tinggi dengan saluran udara tegangan tinggi? Sekian. Oke, untuk Alfi, sudah bisa dijawab pertanyaannya? Sudah. Baik, silakan. Baiklah, Kak, saya akan menjawab pertanyaan dari Rizky Nur Salsabilah, yaitu perbedaannya adalah saluran udara tegangan tinggi memiliki tegangan antara 70 kV hingga 150 kV. Biasanya digunakan untuk transmisi listrik antar wilayah. Sedangkan saluran udara tegangan ekstra tinggi memiliki tegangan antara 275 kV hingga 800 kV. Biasanya digunakan untuk transmisi listrik jarak jauh. Sekian jawaban dari saya. Bagaimana Rizky, apakah sudah terjawab? Ya,
Terjawab. Terima kasih, Albi Syukri. Sama-sama. Apakah ada pertanyaan lainnya? Saya. Ya, silakan. Saya ingin bertanya untuk materi yang ketiga. Bagaimana listrik dari PLTA bisa disalurkan ke rumah-rumah? Ya, ya baik. Wahyu sudah bisa dijawab. Baik, sudah. Silakan. Jadi tegangan listrik sebesar 150 kV akan disalurkan melalui sutet saluran udara tegangan tinggi untuk diteruskan menuju gardu induk distribusi. Lalu tegangan 220 volt akan disalurkan ke rumah-rumah dan gedung-gedung perkantoran melalui JTR atau yang biasa kita sebut jaringan tekanan tegangan rendah. Baik, cukup segitu. Bagaimana, Ziaki, sudah terjawab? Sudah, terima kasih. Baik. Ada pertanyaan selanjutnya? Saya ingin bertanya. Ya, silakan. Saya ingin bertanya kepada materi yang pertama. Faktor apa yang harus disesuaikan dengan kondisi setempat? Saya akan menjawab pertanyaan dari Asy Syukri. Faktor yang harus diperhatikan itu ada faktor beban, perkembangan di masa mendatang, kendala, serta ekonominya. Sekian, terima kasih. Baik. Sudah terjawab, Alfi? Sudah, terima kasih atas jawabannya. Ya, baik. Ada pertanyaan lagi? Cukup, mungkin. Baiklah, jika sudah tidak ada pertanyaan, kami cukupkan. Sekian presentasi dari kelompok 1. Mohon maaf apabila ada kekurangan dari penyampaian materi kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.